Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kesayangan kita bersama Belajar Rongsokan. Tentunya mengupas tuntas segala jenis limbah elektronik yang memang laku di dunia rongsok. Jika ada, harga yang kita tampilkan adalah harga untuk estimasi atau harga sampel yang termurah. Karena di channel ini tidak memberikan harga update seputar dunia rongsok. Jadi untuk harga update bisa ditanyakan di daerah masing-masing, tentunya di para pengepul yang ada di daerah masing-masing. Untuk yang pertama, di sini kita akan menjelaskan aneka jenis limbah IC yang memang laku di dunia rongsok. Tanpa panjang lebar, kita akan langsung membahas aneka jenis limbah yang memang laku di dunia rongsok. Untuk yang pertama, dari jenis limbah IC MMC. Biasanya untuk jenis ini kita sering temukan di papan PCB Android dan juga dari papan PCB tablet. Untuk jenis limbah ini biasanya dibeli secara per satu piece. Untuk kisaran sudah 1000 sampai 1500 per satu piece. Jadi untuk jenis limbah ini tidak dijual atau tidak dibeli secara per kilo. Untuk yang kedua, dari jenis limbah IC toge. Biasanya jenis limbah IC toge ini kita dapat dari aneka macam panel dan juga dari mesin televisi atau yang sering kita sebut dengan kalimat boncosan. Untuk IC toge biasanya dibeli secara per 1 kilo. Untuk kisaran harga sudah di angka 50 sampai 80 ribu per 1 kilo. Jadi video ini kita buat agar kita bisa sama-sama belajar mengenal aneka jenis limbah yang memang laku di dunia rongsok. Jadi sudah cukup jelas untuk informasi kategori jenis IC toge yang laku di dunia rongsok. Selanjutnya dari IC chipset dari papan mainboard dan juga papan laptop. Untuk jenis ini biasanya juga dibeli secara per 1 kilo. Untuk kisaran harga sudah di angka 800 ribuan per 1 kilo. Jadi kawan-kawan bisa menyimak setiap video yang kita upload, karena di channel ini selalu memberikan informasi yang memang mengupas tuntas segala jenis limbah yang laku di dunia rongsok. Selanjutnya dari jenis limbah IC cucuk. Untuk IC cucuk ini biasanya kita temui dari berbagai macam aneka macam panel dan juga dari mesin televisi juga ada. Untuk jenis limbah IC cucuk biasanya dibeli secara per 1 kilo. Untuk harga kisaran sudah 150.000 per 1 kilo. Jadi bisa disimak detail untuk aneka jenis limbah IC cucuk yang sudah saya buatkan video untuk kita sama-sama belajar. Jadi sudah cukup jelas untuk jenis limbah IC cucuk yang laku di dunia rongsok. Jadi untuk selanjutnya kita akan membahas juga limbah yang IC yang laku di dunia rongsok. Jadi ada juga dari IC yang dibeli secara per kilo dan juga dari IC yang dibeli secara per satu piece. Jadi bisa disimak secara detail untuk cara pembelian dan pembelian dan juga penjualan. Selanjutnya dari limbah IC transistor atau yang sering kita sebut dengan IC TR. Untuk IC TR ini kita juga jual atau mau beli secara per kilo. Untuk kisaran harga sudah 50.000 per 1 kilo. Untuk jenis ini biasanya kita dapat juga dari aneka macam panel dan juga mesin TV yang sering kita sebut dengan kalimat boncosan. Jadi bisa diteliti dan dicermati untuk aneka jenis limbah IC TR yang memang sudah saya buatkan di video ini. Jadi untuk jenis TR biasa dibeli secara per kilo. Selanjutnya dari IC dari Edo atau IC kelabang yang memutar. Untuk jenis IC Edo ini biasanya kita juga dapat dari RAM Edo dan juga dari aneka macam panel yang ada di lapangan. Untuk jenis RAM Edo ini atau IC Edo ini dibeli secara per kilo juga. Untuk harga juga sudah di atas 150.000 per 1 kilo. Jadi untuk jenis
Aisyedo ini dibeli dan dijual secara per kilo. Jadi mohon dicermati untuk kategori Aisyedo yang berlaku di dunia lapangan atau di dunia rongsok. Selanjutnya dari IC kotak yang laku di dunia rongsok. Untuk jenis ini juga dijual dan dibeli secara per 1 kilo. Untuk kisaran harga sudah Rp250.000 per 1 kilo. Untuk jenis ini juga kita sering dapat dari berbagai macam panel dan juga dari papan televisi boncos. Jadi bisa disimak secara detail untuk IC kotak yang memang laku di dunia rongsok. Jadi dirasa informasi yang kita sampaikan bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan share agar channel ini terus berkembang dari hari ke hari. Berjumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari channel kesayangan kita bersama, Belajar Rongsokan.